Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita menuju ke keramat Batu Quran di Banten. Ini kita bersama dialektik.id. Nah, keramat Batu Quran ini adalah keramatnya Syekh Mansur Cikadun Banten. Jadi katanya itu batunya itu dulunya Al-Quran. Lalu ditaruh di tengah untuk menutup air yang muncrat itu ya, air yang keluar itu, mata air yang keluar itu. Quran itu batu, Quran tersebut menjadi batu. Namanya bahkan Batu Quran. Ceritanya itu Syekh Mansur ini adalah seorang wali Allah yang tidak pernah lepas dari Al-Quran. Nah, beliau itu pergi haji ke Mekah. Akhirnya sampai keramat Az-Zamzam itu katanya mengalir di Batu Quran ini. Nah, itu ceritanya begitu. Sekarang kita ke jalan 600 meter. Hah? 600 meter. 600. Jadi kita di mana, Pak? Batu Quran, parkiran. Ini jalan kaki berapa meter? 200 meter. Ya, sampai kayak runtin lah. Jauh juga ya? Lumayan. Dicor, jalan dicor. Jalan dicor. Berapa jam tadi kita gal? Saya tidur semua. Hah? Berapa jam kita perjalanan? Jam 1 berapa? Kita jam 1 sekarang jam? Setengah lima. 3 jam setengah lah. Ini jarah 18 orang. Jemaah Ajudia Sampurna Paku Alam Sejagat. Ini pertama kali nih jalan ke Banten nih, rame-rame. Oh, sendiri-sendiri mah sering. Itu jemaah kita. Jumlahnya sekian ribu lah ya. Ini jemaahnya sekian ribu. Ini lagi. Tuh, lagi ngerekam itu. Jalan lagi dikerjain tuh. Hati-hati, Li. Inilah perjuangan kita, Pak, demi berziarah. Perjuangannya berat demi berziarah. Kayak itu ya, tim pemburu hantu yang di Antv tuh. Iya, masa kita pemburu dirimu. Kita kayak tim pemburuan hari. Lu nyamain gua sama setan. Ini ya, jalannya lagi perbaikin ya. Enggak, gua heran lu lebay banget jalannya. Padahal gua biasa aja perasaan jalan. Gua lu lebay banget. Ya, nanti kita lanjutin lagi rekamannya. Tetap tonton terus wisata. Wisata religi. Dia sendalnya enak. Ada. Ya, sendal gunung. Tonton banget. Terus ya. Kita sekarang udah masjid, langsung ziarah. Eh, kok gelap? Jemaah kita ada sekitar 431.555 dikurangin berapa meter lagi? 200 meter. 200 meter lagi. Tadi kan saya 150. 150. Tuh ditawar, ada yang nawar 150 meter. Tangganya nih, kita turun sekian puluh tangga lah. Dari keramat pemandian Batu Quran. Punya siapa?
Kurang. Kita sudah mandi. Iya. Yeah. Nah, ini namanya keramat batu Quran. Ini peninggalan ulama wali Allah Syekh Mansur Cikandun Banten. Ini habis mandi, wah tulangnya luar biasa, ototnya, otot. Malu-maluin. Jadi di situ batu. Tuh. Batunya. Nah, jadi kita muter mandi tadi renang 7 kali putaran. Tawaf. Insyaallah. Ya, barokahnya aja lah. Semuanya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sudah selesai. Tadi nyebur, Mak. Mandi lah. Masuk ke dalam air. Masuk ke dalam air di atas batu. Tinggal ada ikan-ikan ada. Kita pagi. Nah, Tommy ini. Aku sukses naik tangga. Ya, kita sudah selesai. Sekarang kita ziarah dulu. Lanjut ziarah. Kemana kita hari? Ke Keramat Syekh Mansur. Yang Buyut. Mansur Cikandun Banten. Ini namanya perguruan Ajijaya Sampurna Paku Alam Sejagat. Ini Syekh Mansur ini, beliau itu adalah salah satu karuhun kita yang sering kita bertawasul. Di sini kita kirimi Al-Fatihah, sekarang kita silaturahim ke makam beliau. Namanya Desa Mengger, Desa Mengger, Pandeglang. Pandeglang, Banten. Tadi mandi, sekitar 5:30, puterin batu Quran itu 7 kali. Kita putar 7 kali. Tapi sebelum kita berputar, kita niat dulu berdoa. Kita langsung itu emak saya tuh pertama kali ikut ziarah. Ziarah sering tapi yang sama kita baru pertama kali. Ya, sampai kita di makam Syekh Mansur Cikandun Banten. Sudah selesai kita ziarah. Ya, sudah selesai ziarahnya, sekarang kita pulang lagi. Kita ke Manes dulu. Silaturahim. Salam. Ya, banyak yang minta-minta sih. Kalau bisa kasih-kasih. Kalau enggak yang mesti dikasih. Mantap. Sampur pokok sejagat habis ziarah di makam Uyut Mansur Cikandun Banten. Salah satu karuhun dari Ajijaya Sampurna Paku Alam Sejagat. Misi bertawasul. Jadi tawasul itu kita ke makam para wali, kita berwasilah kepada para wali. Nah, itu namanya tawasul. Tahu lah kalau kita bertawasul pada orang soleh, doanya itu diijabah. Amin. Mustajab. Amin. Semua yang dihajatkan. Amin. Dijadikan kenyataan. Amin. Berkah selamat dunia. Akhirat. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilipat gandakan rezekinya. Amin. Disukseskan karirnya. Amin. Digantengin mukanya, iya. Amin. 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 Bukan gambar. Oh, Kak. Itu golok. Lain golok. Hah? Itu golok.
Ya, jam-jam. Dia gini. Kita gak kemarin. Cuma dia doang. Oh, oh biasa dia mama. Emang. Assalamualaikum. Ini namanya Apit. Pelatih silat di Adijaya Sampurna Paku Alam Sejagat. Itu Anas, pelatih renang. Iya. Yeah. Berenang sama ikan ya. Banyak. Ini jarak kita ke Banten. Nanti kita muat lagi ziarah-ziarah berikutnya.